ngaran kudu pangandi bubaze tawantang nente dan mantadu wantas tenget. Mangano ko kisiwatan di tidak memasan kuma di kabung ngabi tampi nai ko ngabi ada juga kedingai menganutit vaksin. Vaksin apa tinga pinatak mantad kikim. Jadi ada ko kerisnya menganutit vaksin kia. Vaksin apa tinga isap kitabungan. Pakuat ratat kesuban untuk mengalawan dat nun apa jenis dat terwadan tidak ada COVID-19 tebaina. Jadi miampai takau menganutit vaksin untuk kesenangan untuk tidak ada kesuban, untuk kesenangan tidak ada keluarga, tidak ada masyarakat itam balu tidak ada sekeliling, kesenangan untuk tidak ada negara ataupun tidak ada pemogunan. Jadi miampai takau dada menganutit vaksin untuk kesenangan takau miampai ngabi di tau rita dau. Pasanan khidmat masyarakat ini dibawa kas MRK Kamatan peringkat Negeri Sabah 2021. Pohon sikau. Kopi sanangan, yoku iceki no bijon, bubazoi tabantang watas tambunan. Seperti yang kita tahu, negara kita mengalami masalah penularan virus COVID-19. Oleh itu, pemberian vaksin yang bertujuan untuk membina sistem ketahanan dalam badan yang lebih efektif untuk melawan jangkitan COVID-19 kini giat dilaksanakan. Saya sebagai Mister Kamatan Daerah Tambunan ingin menyeru kepada semua golongan masyarakat untuk terus menyokong program ini dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19. Kita jaga kita, lindungi diri, lindungi semua. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Mister Kamatan peringkat Negeri Sabah 2021. Ponsiko. Kopi sanangan, nama saya Jason, Mister Kamatan mewakili daerah Tamparuli. Hari ini saya mau share sama kamu tentang kepentingan mengambil vaksin. Yang pertama, melalui vaksin ini kita dapat mengurangkan risiko sekiranya kita dijangkiti COVID-19. Selain itu, untuk mendapatkan antibody untuk membantu imuni badan untuk melawan new virus. Jadi kalau kamu belum daftar untuk mengambil vaksin, boleh daftar melalui apps My Sejahtera. Lepas itu kita tunggu dipanggil untuk temu janji vaksinasi. Ingat, lindungi diri, lindungi semua. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Mister Kamatan peringkat Negeri Sabah. Kopi sanangan, saya Ija Jenny, Kuki Limarke dari Klang Valley. Hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang betapa pentingnya pengambilan vaksin COVID-19 kepada kita semua. Vaksin COVID-19 ini diberikan untuk mengawal ataupun menghentikan penularan penyakit COVID-19. Apabila semakin ramai orang yang menerima vaksinasi, semakin ramai penduduk membentuk antibody dan seterusnya mengurangkan keberangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Secara tidak langsung, ia boleh melindungi orang yang berisiko dan tidak layak menerima vaksinasi. Pesanan masyarakat ini dibawakan khas oleh Misa Kamatan peringkat Negeri Sabah, Punsiko. Dan saya Nerasi Menusaka dan saya Nfasi Jempungan Takara Rohitu, inggalanku Muhammad Syaputra, Misa Kamatan Tinom tahun 2021. Ucapan ini saya tunjukkan khas kepada semua. Seperti yang kita tahu, situasi COVID-19 di negara kita semakin meruncing dari hari ke hari. Beberapa masalah dan kekangan telah mengheret kita ke tahap yang lebih serius. Satu-satunya harapan kita untuk kembali kepada tahap kehidupan yang terkawal adalah melalui program vaksinasi. Maksudnya di sini adalah amat penting untuk kita mengambil vaksin sekiranya kita ingin kembali pada kehidupan normal. Apakah kepentingan vaksin? Vaksin COVID-19 ini adalah untuk mengawal penularan COVID-19. Apabila semakin ramai orang mendapatkan vaksin, maka semakin ramai penduduk akan membentuk antibody dan mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 yang lebih teruk. Secara tidak langsung, kita dapat melindungi golongan yang tidak layak menerima vaksin daripada risiko jangkitan COVID-19. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Mister Keamatan peringkat Negeri Sabah. Lindung diri, lindung semua. Paning kuanangan. Hai, saya Kevin Boni, Wakil Daerah Kapayang. Di sini saya ingin menyampaikan pesanan ringkas kepada semua masyarakat yang ada di luar sana tentang kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 ini. Dengan pengambilan vaksin ini bertujuan untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan seterusnya kepada masyarakat. Di samping itu juga kita mampu membendung penularan COVID-19 ini daripada terus merebak. Sekian saja pesanan ringkas. Pesanan ini dibawakan khas oleh Mister Kamatan peringkat Negeri Sabah